Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, dia hanya datangkan pembicaraan berkaitan dengan Allah dan Rasul dia. Allah dan Rasul. Hak kitab yang saya duk sebut-sebut semuanya, kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, di dalam tu Faridah hak hari Selasa tu lah, di surah Iman tu, ataupun hak semalam di Masjid Wakaf Tembesu. Malam kemarin, bukan malam, malam Rabu, Masjid Wakaf Tembesu. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid itu lengkap lah keenam-enam rukun iman, disusung satu-satu-satu. Pembicaraan terakhirnya hak rukun iman yang kelima ni, rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Hak tu bicara di sifat kudrah dan iradah tu. Bicara di iradah tu, qada dan qadar hampir dua muka surat kitab Faridatul Faraid tu, panjang lah, bicara yang cukup panjang. Sebab qada dan qadar ini sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama masuk dah. Beriman dengan Allah yang menentukan segala-galanya. Beriman dengan Allah yang menjadikan segala-galanya. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu. Jadi bicara kudrah, iradah, ilmu adalah bicara di bawah beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Jadi bicara kudrah, iradah, ilmu inilah dibicarakan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat Al-Quran kita akan jumpa ayat susung keenam-enam rukun iman tu. Ayat yang kita biasa dah bacanya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Ayat lain pula, ayat lain pula lah. Cuma hak kita sebutnya, hak kita biasa baca tu lah, amanar rasul tu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Habis di situ kita pun mula balik, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriku baina ahadim mir rusulih. Jadi situ didatangkan empat. Hak hari akhirat ayat lain pula. Hak keenam-enam rukun iman ni dalam hadis. Dalam hadis didatangkan keenam-enam rukun iman, hadis Jibril itulah. Hak Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Nabi, tanya apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan tu. Jadi hak keenam-enam rukun iman ni dalam hadis Jibril itu. Jadi dalam hadis Jibril itu Nabi datangkan qada dan qadar tu satu rukun asing. Walaupun qada dan qadar tu sudah masuk kepada beriman dengan Allah. Contoh ayat cerita kekufuran. Ayat cerita kekufuran, tidak berimanlah. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ha, tengok tu. Ini ayat cerita hok tak beriman. Wa may yakfur, sesiapa yang kufur tidak beriman. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ha, sesungguhnya sesat ia sebagai sesat yang jauh. Tapi di situ kufur lima je. Kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, hari kesudahan. Kufur lima je hak dalam ayat tu. Mana kufur dengan qada dan qadarnya? Kufur dengan qada dan qadar, kufur dengan Allah lah. Sebab beriman dengan qada dan qadar, itulah beriman dengan Allah. Tapi dalam hadis Jibril itu, Nabi datangkan rukun suku hak qada dan qadar. Sebab apa? Ni. Bukan Nabi datangkan suku. Bahkan dalam hadis itu, bicara panjang dalam syarah-syarah hadis.
Hak ada jibri tu, hak saya baca hak tadi tu, antuk minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Faham tak? Tak kita jemuh dah tu tu. Wa mana dan? Kita tahu juga wa mana dan? Saya ingat masa budak-budak dulu dalam TV tu ada bacaan Quran, di bawah tu ada terjemah. Tengok ah, ada wow bagi atas, tengok ke bawah dan. Ha, tahu tu suti. Budak-budak. Ayat Quran dalam TV, bawah tu ada terjemahan. Kita tengoklah betul ayat tu wow, lepas tu bagi atas, kita pun tengok bawah dan. Dan, dan. Ha, tak tahu tu. Kita tahu juga dan tu. Tahu n n n tau kalau orang putih. N. N tau. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nabi bersabda wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi ulang wa tu'mina? Kalau nak pergi sama kok wal qadari khairihi wa syarihi lah. Antuk mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wal qadari khairihi wa syarihi. Dah tak? Nabi kata, wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi datangkan balik? Wa tu'mina. Ini penekanan dia panggil. Nabi tekan ni, qadar ni. Wa tu'mina bil qadari. Sebab apa? Ha, di sinilah hak paling banyak terpesong. Nyata pada masa kita. Dan dahulu-dahulu pun timbul mu'tazilah, mu'tazilah, mu'tazilah pada pegangan ni. Ha, banyaklah. Tapi hak paling banyaknya, hak rukun iman yang keenam. Lepas tu Nabi tekan, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Dalam syarah pada Riyadus Salihin, karangan Imam Nawawi syarah, syarah dia Dalilul Falihin ada. Jadi punya huraian yang dipanjang. Kenapa Nabi ulang wa tu'mina bil qadari? Kenapa Nabi tak kata wal qadari? Kenapa Nabi ulang? Sebab hak ni keluar daripada lidah Nabi. Dia panggil hadis qawli. Dia ada hadis fa'li. Hadis fa'li ni Nabi tak kata. Sahabat yang kata, aku tengok Nabi buat begian-begian-begian. Lapan hadis itu keluar daripada mulut Nabi ke keluar daripada mulut sahabat? Keluar daripada mulut sahabat menceritakan pe'e perbuatan Nabi. Dia panggil hadis fa'li. Dia panggil hadis Nabi juga. Dia panggil hadis Nabi. Tapi dia panggil hadis fa'li. Maknanya, lafaz hadis itu keluar daripada lidah sahabat menceritakan pe'e perbuatan Nabi SAW. Dia ada hadis qauli. Hadis qauli ni berkat bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cerita, aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Ha tu lafaz tu daripada lidah Nabi. Ha hadis ni Jibril alaihi salam tanya Nabi, Islam, iman dan ihsan. Jawabnya Nabi. Nabi jawab, mana keluar dari lidah Nabi. Bila keluar lidah Nabi tidak mustahil berlaku kesalahan. Sebab Tuhan bagi jaminan tu. Wa ma yantiku anil hawa in illa wahyun yuha. Nabi kita tak bertutur daripada nafsu, hawa nafsu Nabi sendiri. Tapi wahyu daripada Allah. Tidak akan ada kesalahan. Tapi kenapa Nabi situ jadi terulang? Wa tu'mina bil qadari. Nabi ulang. Itu wahyu daripada Allah. Kenapa Nabi ulang wa tu'mina? Sebab untuk tambih dia panggil. Apa tambih ni? Awas, awas. Mana? Tambih ni penjagaan, jaga-jaga. Kalau kita got peringatan tau. Tambih ni makna awas. Dan kita siraj dan kita Dalilul Falihin, tambihan alal ihtimam bihi. Tambihan alal ihtimami bihi. Patut panjang dia dalam syarah hadis tu. Nabi ulang balik kerana jaga-jaga. Alal ihtimam kena ihtimam. Ihtimam ni kena apa? Amati. Kena penting. Mana apa ni? Kena fokus apa? Itulah. Dengan beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab apa? Di situlah paling banyak terpesong. Jadi rukun iman keenam tu dia bicara di kudrah iradah kalau dah kitab Faridatul Faraid. Jadi kira-kira rukun iman terakhirnya
rukun iman yang kelima. Itu terakhir. Jadi yang kita faridatul faraid di akhiri kita dengan hak rukun iman yang kelima. Hak Allah Rasul serasa, hak qada qadar, sifat iradah dipanjang bah. Bahannya sifatnya kelapan. Masuk bicara malaikat serasa, masuk bicara kitab serasa, dia pun masuklah bicara hari akhirah dimulai dengan bicara mati. Bicara mati apa barzah apa semua, last kalinya neraka kemudian syurga ataupun syurga kemudian neraka, dia dua ada habis kita gitu. Ada ni lengkap keenam-enam rukun iman dan kitab faridatul faraid. Tapi rukun yang kelimanya dimulai dengan bicara barzah. Mana